penting. Buat kalian nih, yang liburan ke Bali, datang aja ke Villa Natura Ubud Bali, guys. Keren banget, tempatnya guys. Sangat recommended banget buat kalian. Yeah. Kamarnya, yang bagi bulan madu, dijamin anak kalian 11, guys. Hai guys, jumpa lagi di channel saya Wari Suki. Di Ubud sekarang kita guys. Kita mengungsi ke Ubud guys. Ubud. Rasakan suasana baru ya. Ya, suasana baru sama teman-teman yang lainnya. The biasanya place, kan guys. Sendirian aku. Sekarang sama mereka. Biar rame guys. Ikutin kita terus guys. Pokoknya ikutin terus. Kita mau check in dulu ya. Yuk. Baru sampai guys. Kita di mana ini? Kita Natura. Enggak ada nanti tulisannya di dalam kita lihat ya. Natura Hotel Ubud. Oke, kita langsung aja masuk, Go. Ayo. Kita masuk ke kamar. Oke, welcome to the jungle. Oh, welcome to the jungle. What? Oke, pertama saya kasih tahu kita di sini ada monyetnya. Aduh, saudara saya. Cuma ada standby di sini ya, dia datang jarang ke sini kok. Ada gitu loh. Cuma nggak datang ke standby di sini. Mungkin kalau kemarin baru, karena hujan. Ya makanannya kurang ya. Iya. Berteduh gitu. Takut hujan namanya. Iya sih. Oke. Kamarnya juga private pool ya. Nanti kalau mungkin mau gini pakai public poolnya juga ada di depan restoran. Dan juga kita ada juga di bawah di pinggir sungai. Itu turunnya kurang lebih 150 tangga. Ada sungainya juga. 150 tangga. Berarti boleh ke sungainya juga, Pak. Boleh. Kita ke sungai. Terus kita ada lapulnya panjang kurang lebih 20 meter panjang. Itu main poolnya di depan restoran. Atau lihat view dulu atau ke kamar dulu? Langsung ke kamar aja deh. Oh iya, silakan. Oh, to the point. Pengen cek kamarnya dulu dah. Kamar. Kita cek kamarnya dulu, guys. Ya, guys. Kamar dulu, guys. Wow, keren banget, sumpah. Gimana, Pak? Hah? Gimana? It's very beautiful place. Oh, beautiful. Iya. Mungkin ini bertiga bisa. Kita tidurnya di mana aja, Pak? Mandi di jacuzzinya. Oh, very good. Ayo kita turun. Ayo kita turun. Awas tangga ya. Ya. Malamnya juga di sini bisa. Kan di malam di sini tidur deh. Kan tidur di sini deh. Lebih baik di sini ya. Wow, keren. Nanti kalau pengen ini di depan restoran dulu ya. Oh, kalau kuliah Pak? Ya, di depan restoran. Mana? I'm so excited in this place, guys. Keren banget, sumpah. Keren sih. Masih belum bisa ngomong apa-apa guys, speechless aku. Istirahat dulu. Iya, bener-bener keren sumpah guys. Tunjukin kolamnya Pak. Kolamnya di sini guys, ada kolam bebek. Mandinya bebek di sini guys. Nanti mandinya di situ ya. Iya. Oke. Okay, siap. Atau mau ke main pool juga bisa. Nanti ditunjukin ya. Atau mau ke sungainya bisa. Nanti tunjukin ya, teman-teman pasti penasaran nih. Iya. Oke, ini Bapak. Ini Bapak kenapa nih, Pak? Capek nyopir, Pak. Oke, istirahat dulu. Kalau kamu yang ngadiin takutnya melorot. Iya, enggak ada yang megangin kamera. Keren banget. Keren, guys. Ikutin terus kita ya. Kita akan nginep-nginep di sini, guys. Nginep, guys. Spesial nyepi ya. Iya, spesial nyepi. Aku masih excited dong, matiin dulu deh dong. Yuk. Ayo, guys. Kita turun mau cek poolnya. Ke main pool yuk. Wah, shooting di sana guys. Lihatin tuh. Ayo kita lihat pool. Pindah lagi dong. Antara speechless guys, antara speechless. Kita mau lihat poolnya, di main poolnya guys. Tempatnya sana ya. Bawah sini kali, ini lah. Ya, situ loh sayang. Sini? Ya. Ini kan restoran ya? Itu restorannya. Gak seru nyutingnya. Yes. Kelihatan kok. Ntar aku jatuh, aku yang jatuh mundur. Hey guys, kita cek. Ingat ya guys, 2 menit matiin, 2 menit matiin, biar aku gampang editnya guys.
Ampun bapaknya. Kenapa bapaknya itu? Bapaknya siapa? Bapakmu? Bapak baju biru? Iya. Exciting ya. Wow. Lihat guys pemandangannya guys. Wow. Ini poolnya. Terus sini. Tontonnya di sini ntar ya. Di sini tontonnya keren loh. Bagaimana, Pak? Keren banget, guys. It's keren. It's kita keren. Kita di sini nanti ya. Okay. Konten-kontennya. Iya. Bikin konten di sini. Keren, guys. Keren. Itu nanti patah. Bapak ini senang banget buat perkara. Buat perkara, guys. Oh, kita di turun ke sungai lah. Ini mana yang ngomong-ngomongnya? Itu betul jalan yang sana. Ya pun orang ini mencar kemana-mana, aku bingung jadi. Ayo dari sini, haa, ketemu lagi sama saya. Go, go. Jalan, dah. Ya ampun, gak di pantai, di sini lari-lari juga. Kita exciting. Buat kali ini, kali liburan ke Bali, datang aja ke Villa Natura Ubud, yeah, Bali guys. Keren banget. Tempatnya sangat recommended banget buat kalian. Yeah. Kamarnya, yang bagi bulan madu, dijamin anak kalian 11 guys. Siapa bulan dong? Buka masker dulu biar kedengeran. Buat kalian lagi sekali lagi ya guys, yang main bulan madu nih habis pengantin baru, datang aja sini ke Natura Villa Ubud. Dijamin anaknya berapa? Sebelas. Sebelas, jadi tim sepak bola. Okay. Langsung ikutin kita terus ya guys. Ayo guys. Hai guys, kita sudah sampai ya. Ya semangat dong. Kita sudah sampai di kamar. Guys, lapar. Sekarang kita mau cari makan. Gila, itu keren banget guys. Kita cari makan nasi extraordinary, ayam. Extraordinary guys. Satu. Nasi ayam. Udah benar belum meetingnya guys? Sudah pas belum guys? Ntar dulu guys. Oke, oke. Kita mau kemana? Kita mau cari makan. Okay. Nasi campur atau enggak nasi ayam Ubud. Ya. Yeah, okay. Atau nasi babi guling Ibu Oka boleh. Oke, okay, let's go ya. Ya, yeah, let's go ikutin kita ya. Kesini, Bu. Turun lagi. Kesini, Bu. Okay, AC-nya enggak otomatis ya kalau kita keluar nyala gitu. Ini ada sandal siapa? Oh, kita coba. Guys. Apa? Liatin, ini sandal pembantuku di luar. Ini sopan banget ini bapak. Calon owner guys. Oke. Okay. Salah guys. Ini ternyata. Ya tinggal aku. Tinggal aku. Kita lagi berada di salah satu villa guys. Namanya itu Natura Villa di Ubud guys. Ya. Sekarang kita mau menuju kamarnya. Kamarnya keren banget tempatnya guys. Di sana itu ada hutan. Lentara. Hutan apa? Kita mau jadi Tarzan. Oh, wow, wow. Aku Tarzannya? Oh. Kamu banyak ya? Mau. Aku gajah. Oh, really? Guys, kita akan cek salah satu kamar kita. Kamarnya itu keren banget, guys. Jadi, kalian yang liburan ke Ubud, wajib nih datang ke Natura Ubud Bali, guys. Keren banget tempatnya. Ayo, ikutin kita ya, guys, ya. Kita mau ke Ayo, guys. Cepat, guys. Jangan lari-lari. Hati-hati. Kamarnya di mana? Hah? Kamarnya di sana itu ada 1-2 villa lagi dan kamar kita ada di situ guys. Ya, ini nomor 10. Nomor 10. 8. Oke, okay. Kita ke nomor 10. Kita langsung masuk. Kita masuk. Kita masuk. Masuk guys. Masuk guys. Masuk. Wow. Oh, wow. Iya, sandalku diinjak sama dia. Tunggu. Ketok dulu, permisi. Swastiastu. Selamat datang. Assalamualaikum. Halo. Kita dari kapan? Ya, ya. Iya, soalnya udah dibersihkan. Wow, kamarnya guys. Oh, wow. Cek guys, cek kamarnya. Kamarnya keren banget guys, gede banget guys. Wow, dan pemandangannya itu. Wow, apa itu guys? What's that guys? Jadi PW. PW. Hey, wow. Jadi jelasin Pak, kita dapat apa aja di kamar ini? AC-nya tuh dingin banget, suka aku. Wah. Ada TV nggak boleh bawa pulang. Kita dapat apa? Ya iyalah, nggak boleh bawa pulang. Ada refill water guys, dan di sini tuh ada
teh sama kopi. Ada nih tempatnya kayak gini guys. You look it. Oh wow. It's very beautiful view guys. Only in Ubud. Keren banget kan? Wow. Keren deh, pokoknya keren. Keren banget. Ya, keren. Oke, kita jelajahin tempat tidurnya yuk. Ya. Tempat tidur, kamar mandi, kamar mandi guys. Kita langsung aja kamar mandi. Kamar mandi apa order? Order apa guys? Nah, nanti kita jelaskan ini apa. Oh, itu apa? Anybody? Nobody. Berantakan guys. Berantakan guys. Aduh. Di kamar. Ayo jelasin, aku mau ke bathtubnya. Di kamar mandi itu di sini buat showernya guys, dan di sini ada toiletnya, keren banget sih toiletnya duduk. Jadi kalau mandi bisa diintip guys, kalau kalian buat pasangan, langsung main kamar mandi. Mau meja kursinya itu di bathtub bisa dilihat dong dari sana. Oh kelihatan. Oh lagi dibersihin. Ntar aku telanjang di situ dilihat sama Mas Yanto yang di atas. Mas ada yang telanjang. Oh wow. Di sini keren banget sih guys, jacuzzi-nya itu outdoor guys. Keluarnya dari mana nih? Apa itu? Oh wow. Ada yang sini. Oke, kelihatan guys. Jadi keren banget sih jacuzzi-nya tahu. Oh, saya coba. Coba iya. Oh, keren banget. Bisa air panas enggak? Air panas bisa. Coba dulu. Hatiku lagi panas, enggak pengen air panas, guys. Aku sudah hot, jadi enggak perlu hot water. Kita cek ke bawah yuk. Di bawah itu masih ada lagi, guys. Iya. Bukan cuma di sini. Ikutin kita, follow. Kita kan punya private pool. Kita punya private pool juga. Ayo kita. Guys. Turun ke bawah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Masih udah. Oh guys, ini dia, silakan. Keren banget guys. Jadi di sini tuh ada gazebo guys, gazebo buat bobo-boboan. Wow. Apa itu? Kayak enggak punya utang gitu sih. Di sini ada mini pool buat jacuzzian guys. Buat rendam sama pasangan, anaknya 10 dijamin guys. Sekarang kok 10. Guys. Jadi, keras banget, airnya dingin. Keren ya. Wow. Kalau mancing bisa enggak? Boleh, kasih ikan. Oh, keren banget, guys. Lihat ya. Wow. Dan di sini kita mau ngapain ya di sini ya? Mau relax. Relax, guys. Di sini tuh menikmati langsung hidup. Menikmati hidup. Di sana itu langsung ada poolnya, guys. Keren banget itu ada pool yang lebih gede. Nanti kita mau ke sungai. Ke sungai. Bisa ikutin ya. Ikutin terus kita di sini. Dan perlu kalian tahu ya guys, di Ubud ini adalah satu tempat yang recommended banget guys buat kalian, yaitu Natura Villa Bali. Bakal enggak nyesel di sini. Yang mau honeymoon, yang lagi banyak utangnya, datang aja ke sini guys, langsung utangnya lunas. Kalau honeymoon jamin jadi jamin 11. Jamin utangnya lunas. Dijamin berarti kita ke sini berempat nanti pulangnya jadi 11 gitu. Jadi dong. Terima kasih ya sudah menyaksikan channel Waris Suki guys. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Iya. Ya, kalian kenapa sih? Kalian kenapa sih harus gini-gini ya? Bye.